kembali lagi sama saya Sunny Black Kite. Sekarang saya mau review senapan. Senapan jenis Predator, bocap, popor, lipat. Ini sesuai pesanan dari siapa ya? Dari Bang Timotius Atit di Dusun Tanjung Kramat, RT7 RW 4. Desa Nanga Tempunap, Kecamatan Tempunap, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Atas nama Timotius Atit, Dusun Tanjung Kramat, RT7 RW 4. Desa Nanga Tempunap, Kecamatan Tempunap, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dia memasang senapan ini dengan model custom. Dia kalau senapan ini awalnya dari popor maju mundur CTR BS di sini. Nah, sekarang dia maunya yang lipat seperti ini ya. Ini model dilipatkan. Nah, seperti itu. Ini dengan spek laras baja panjang 65 cm jalur 12, ODnya OD 13, serobong memakai OD 22 dan dilengkapi juga sistem drat. Sistem drat ini untuk apa? Untuk pemasangan peredam. Peredam kita memakai basnel ya. Sini. Memakai peredam. Kalau memakai peredam kan tidak terlalu keras untuk power untuk suaranya, dan dipasang juga untuk pengisian mikro atau setengah DSM atau juga disebut mini coupler sudah terpasang pengisiannya. Cincin tahan anti getar terpasang dari laras ke tabung 500 cc bocap. Ini pengisian untuk tabungnya untuk menampung angin. Dan untuk model tarikan silver atau tarik samping seperti ini. Adaptornya memakai single shot. Ini untuk satu peluru. Dan untuk memakai magazine Marauder isi 14 ini. Ini memakai magazinnya. Kalau cara mengisi untuk magazine seperti biasa, kalau ini mikanya diputar dulu keadaan kosong ya. Diputar seperti ini. Sampai mentok kayak gini. Nah, ini mentok. Posisi untuk lubang mimis ini udah pas, jadi tinggal masukin satu per satu. Kalau mimis udah masuk satu, jadi yang di hitam itu akan diam, nggak ngikut kayak gini ya. Nah, kalau udah mimis masuk satu, contohnya kayak gini, saya masukin satu mimis seperti ini. Ini udah masuk, otomatis yang hitam ini nggak akan ikut mutar. Kalau mika yang putihnya diputar, nah ini itu bisa masukkan satu-satu sampai si 14 kayak gini muternya. Nah, seperti ini sudah masuk satu ya, jadi semua bisa diisi satu persatu cara memasukkannya. Untuk cara memasukkan mimis, maksudnya magazine ini, caranya seperti ini ya. Ini yang mika yang putih di depan itu seperti ini ya. Di belakang yang ini yang putih di belakang seperti ini. Ini posisinya kayak gini. Masukin ke senapan seperti ini. Kalau bunyi klik itu udah masuk ya. Nah, seperti itu sudah masuk. Kalau seperti ini, kalau memakai magazine jangan dikokang dua kali. Contohnya seperti ini. Kalau dikokang satu kali, mimis sudah masuk satu. Cuman jangan dikokang lagi, ditutup lagi. Itu mimis otomatis akan masuk dua. Jadi langkah baiknya kita memakai ini, cancel kokang. Kalau mimis sudah masuk satu ya, ini bisa ditarik ke belakang. Ke belakang ini kan udah ngokang seperti ini. Itu bisa memakai di sini bisa memakai, maksudnya memakai cancel kokang. Contohnya udah masuk, udah mimis, kita tarik aja ke belakang untuk menembakkan kalau udah posisi masuk gitu ya.
1. Untuk safety trigger udah terpasang di sini sama kuncinya. Kalau kita menekan ke kanan, safety trigger itu mengunci. Kalau ke kiri tidak mengunci ya. Oke, terus. Rel atas sudah terpasang, udah terbuat dari bahan roller yang bagusnya ini. Untuk pemasangan teleskop sudah terpasang di sini. Dan untuk apabila ketinggian bisa dicopot rel atas, di bawah juga ada dudukan rel sudah terpasang juga. Ini model popor, ini popornya model lipat, jadi nggak terlalu panjang, bisa dilipat ya. Seperti ini. Untuk manometer terdapat di samping kiri senapan. Fungsinya ini untuk apa ya? Untuk pengisian angin, kita bisa lihat dari sini manometer di sini ya. Itu maksimal 3000 psi, amannya di 2700 psi. Kita sudah memakai Fermi Jumi, angin nggak terlalu boros, power oke. Mantap untuk power. Jadi banyak tembakan ini nampung angin kalau bocap, dan semakin nggak terlalu boros juga kalau pakai Fermi Jumi. Masih banyak anginnya untuk menampung di sini. Tadi saya mau ngisim 2500, sekarang baru sisa 2000. Itu berarti terpakai mimis itu untuk 2 roll, 2 magazine itu kan 14, dikali aja 2 jadi 28 kali tembakan. Nah di sini baru 500 psi, otomatis kan ini angin gak terlalu boros, udah pakai power atau pakai fan Fermi Jumi, sudah terpasang. Dan untuk senapan ini di jarak akurasi 50-70 meter, grippingnya masih rapat. Dan untuk grip pegangan di bawah udah terpasang, grip segitiga ya, ini. Dan untuk senapan ini model lipat, di harga 6 juta senapannya saja, free tas sama magazine. Untuk cara pemesanan seperti biasa via telepon atau juga WA lebih responnya, dan stoknya sangat terbatas untuk senapan ini. Tapi kalau kita pesan dari awal bisa untuk memesan senapan ini dengan cara kayak ini, model dilipat ya. Lipat itu lumayan gak terlalu panjang, jadi ringan dibawa kemana-mana, nggak berusukan ke kemana-mana juga kan masih bisa. Dan untuk yang lainnya, terima kasih juga. Jangan lupa ikuti saya terus di YouTube saya. Jangan lupa like, subscribe, komen dari YouTube saya. Dan terima kasih juga buat Bang Timotus Atit, itu dari Sintang, Kalimantan Barat. Untuk senapan ini, barang sudah siap. Besok saya kirim senapannya. Terima kasih. Salam satu laras dari saya, Sony Black Air.